Hai geng, balik lagi bersama Zlatan Adventure. Kali ini gue mau ngasih tahu lo video terbaru dari tenda Mountaineering Sport. Kalau kemarin lu udah pernah tahu video atau udah pernah nonton video Morning 2 Plus R, kali ini lu bakal gua kasih tahu dari kapasitas yang lebih besar, yaitu 4 Plus R. Lu mau tahu bedanya seperti apa? Ayo kita bahas langsung. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya lu belum nonton, coba lu nonton dulu di video sebelumnya, ada linknya ada di atas ini ya. Oke, langsung aja ya. Kita coba diriin tendanya dan kita lihat seperti apa spesifikasinya. Yuk. Nah, ini geng, langsung jadi kan? Coba kita lihat dulu nih tuh, keren nggak tuh dengan ciri khas warnanya yang orange? Lu tau lah kalau ciri khasnya Mountaineering Sport dari kemarin tuh, wah orange terang, terang banget. Dan warnanya tuh ya spesial gitu geng. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kalau dari luar flysheetnya masih sama geng. Dia itu materialnya masih 190T polyester. Dilengkapi juga dengan ini geng, nih talinya juga, rope-nya dia sudah reflektif geng ya. Jadi kalau misalnya lu di kondisi gelap habis itu kena cahaya, dia mengeluarkan cahaya geng, jadi aman lah. Misalnya lu lagi jalan tempat kegelapan gak bakal kesandung gitu. Oke, lanjut. Terus dia juga sudah dilengkapi footprint-nya, ada frame-nya, itu juga spesial geng, dia sudah pakai aluminium foil. Nah itu yang perbedaan yang paling sangat membedakan dari seri Borneo. Nah, kalau misalnya lu yang kemarin mengagung-agungan Borneo, buat ultralight-nya lu mendingan pilih ini. Ini frame-nya, geng. Udah aluminium. Itu yang membedakan seri Morning sama Borneo. Jadi lebih ringan lah. Nah, buat frame-nya, geng, itu yang bikin beda, dia ukurannya 9,5 mm. Kalau yang Morning 2 itu 7,9, sekarang dia 9,5 ya. Dan dengan kapasitas 4 itu udah cukup mumpuni buat kekokohan tenda. Dan warnanya masih ciri khasnya dia orange. Oh ya, satu lagi keunikannya dia dari rope-nya di sini, dia sudah menggunakan sistem reflektif. Jadi ketika dalam kondisi gelap dan terkena cahaya, benang ini atau rope ini akan memancarkan sinar. Jadi memantulkan sinar gitu, reflektor. Dan di sini yang uniknya lagi, dia pakai stopper geng. Jadi buat ngencenginnya lu jadi lebih mudah aja sih, nggak ribet-ribet. Kalau gua rasa sih ini salah satu sistem yang cukup inovatif juga sih. Buat ngendorinnya lu tinggal tarik, atau ngencenginnya lu tinggal tarik dari sini, lu kencengin lagi aja, tarik ke atas. Kemarin Borneo kita sudah ngenalin ada kapasitas ada 2, 4, dan 6. Kalau yang sekarang Morning juga selain 2, kita sudah mengeluarkan ada yang kapasitas 4. Oke, jadi kalau lo misalnya mau camping ceria atau mau lo ngumpul sama teman-teman lo, ya cukuplah ini buat berempat atau mungkin bisa buat berlima, buat berenam kalau misalnya postur lo yang nggak terlalu besar kayak gua gitu. Tapi kalau misalnya postur besar, 4 udah cukup lah geng. Oke, yuk kita cek aja langsung, yuk kita buka bagian dalamnya. Yuk, ini coba kita buka ya geng ya. Kita lihat, nah ini pintunya ada 2 bagian, jadi yang ini yang satu juga bisa dibuka, nanti bisa lu lipat sama. Yuk kita coba lipat dulu biar lebih rapi aja. Di bagian sini ada pengaitnya, jadi biar lebih rapi geng, pintu lu jadi nggak berantakan gitu ya. Nah ini satu lagi kita buka juga sekalian. Nah udah kelihatan nih bagian dalamnya, kita lihat. Nah ini di sini lu bisa lihat ya, dia itu bagian innernya sama geng, polyester 190T ya, udah mumpuni banget ya. Oh iya, tadi gua lupa nyebutin PU-nya ya. PU-nya masih sama geng, tenang aja, 2500. Dengan rataan curah hujan di Indonesia yang rata-rata 1500 sampai 2000, 2500 sangat amat aman geng. Jadi lu nggak perlu ngeraguin lagi kalau misalnya lagi di hujan deras ataupun kondisi hujan yang lebat, masih agak aman lah geng, masih cukup aman. Yuk kita buka aja langsung yuk. Nah, kita buka geng. Nah, daun pintunya ini
lu lipat aja ke dalam. Jadi di bagian kiri dan kanan ada kantungnya, geng. Gitu. Oh iya, pintunya ini ada dua akses ya. Depan belakang pun ada. Di semua sisi, di semua sudutnya ada kantungnya, geng. Jadi kita rapikan aja dulu. Nah, ini geng dalamnya. Cukup lega sih kalau gue bilang, ya nyaman lah. Ini gue tidur buat berempat. Bahkan kalau misalnya postur tubuhnya yang tidak terlalu besar, itu cukup buat berlima, geng. Ditambah barang-barang lo udah aman. Di semua sisinya tadi yang gue bilang ada kantong, gitu. Lo bisa naruh barang-barang lo di sana. Di kedua sisi kiri dan kanan juga ada tambahan kantong lagi. Jadi totalnya ada 6, geng. Ada 6. Oh iya, untuk innernya sendiri, selain 190 tape polyester, ya, ini dia juga sudah dikombin dengan battery mesh, ya. Dan fungsinya buat apa? Itu buat sirkulasi udara. Jadi lu masih cukup aman dan nyaman ketika lu bernafas di dalam ini, lu berempat, gitu. Jadi ya, gua sendiri pun kondisi sekarang itu nggak terlalu ngap, ya. Karena sirkulasinya itu bagus, geng. Dan ditambah lagi, nih, yang harus lu perhatikan adalah jarak bagian innernya dari inner dan outer itu dia punya jarak sekitar 5 cm, geng. Itu yang membantu kita buat sirkulasi udara jadi lebih bagus, lebih lancar, dan buat menahan kondensasi. Di mana kalau kalian punya kendala di mana masalah kondensasi itu, kalian akan merasa basah dari bagian dalam, geng. Karena kondensasi dari outernya itu menempel ke bagian inner. Nah, kalau ini karena ada jarak, jadi lu nggak bakal ngerasain yang namanya basah tuh di bagian innernya, gitu, geng. Nah, ini di bagian atas ini juga ada kantong nih, geng. Ini bisa buat naro lampu tenda. Di sini juga ada pengaitnya juga buat naro lamp tenda lu atau lampu headlamp gitu. Jadi biar lebih aman, selain dikaitin juga ada pembatasnya, geng, di sini. Nah, di kedua sisi ada tambahan kantong kiri dan kanan, geng. Dan di sini. Jadi kalau lu buat naruh benda-benda kecil ya, aksesoris ataupun perintelan-perintelan, lu bisa santongin aja langsung di sini. Jadi totalnya yang tadi gue bilang ada 6 kantong. Untuk dimensinya, ini luas banget sih. Bagi gue udah cukup banget gue buat berempat. Makanya kayak yang tadi gue bilang itu cukup. Karena ini lebih besar dari Borneo 4. Nah, seri Borneo 4 yang kemarin itu kan 210x210, geng. Kalau ini 220x230, gitu. Jadi lebih lebar sih, lebih lebar dari Borneo 4. Lebih lebar, iya. Lebih ringan, iya. Jadi dengan lu masih berdua tuh masih cukup aman lah. Cuman memang belum bisa diri. Kalau untuk diri itu kemungkinan di dimensi yang kapasitas 6 orang, geng, baru bisa. Oke, sekarang gue mau coba untuk tiduran dulu ya, untuk tes seberapa nyaman dan seberapa leganya dimensi tenda ini. Mantap, geng. Wah, lega banget ini mah, geng. Kayak postur tubuh gua itu buat berlima cukup banget, ditambah barang-barang lu udah cukup banget, geng. Lega banget buat berlima ya. Kalau buat berempat ya udah cukup banget. Luas banget bahkan, gitu. Jadi kalau buat keluarga yang buat camping ceria, mau berempat atau berlima dengan anak tiga misal, itu bisa banget. Dan kerennya lagi, tenda ini udah include footprint. Jadi lu nggak perlu repot-repot lagi tuh buat nyari-nyari footprint ataupun nyari alas tambahan. Itu yang bikin lu jadi aman dari kondensasi dan tersentuh sama air-air yang mengalir dari bawah, geng. Gitu. Keren kan? Dan seri Morning Air ini, mau yang 2, mau yang 4, sama, geng. Udah dilengkapi dengan 2 akses pintu. Di depan ada, di belakang ada. Jadi terserah lu mau masuk lewat depan, masuk lewat belakang. Yang penting ketok dulu, assalamualaikum. Nah, kalau lu mau cek video tentang ketahanan dari flysheet si Morning Air ini, lu cukup tonton video kita yang sebelumnya yang tentang pengujian si Morning 2 Plus Air. Itu linknya ada di pojok sebelah kiri gua atau di sebelah kanan dari lu, ya. Ada di atas ini. Lu cek aja. Itu kita sudah nguji dan udahlah, gak perlu lu raguin lagi, gitu. Daripada lu nunggu-nungguin tenda yang belum tahu kejelasannya, jelas-jelas ini
inovasinya oke, harga sangat ekonomis, apalagi kapasitas. Ya lu tadi bisa lihat sendiri, gua guling-guling coy. Nah, itu ulasan gua tentang spesifikasi dari Mountain Sport Morning 4R. Jadi, kalau lu mau punya ini tenda sakti, lu tunggu aja. Kita bakal kasih info selanjutnya kapan akan kita launching ya. Jadi tunggu info kita selanjutnya dan link marketplace kita juga ada di bawah. Oh ya, jangan lupa kalau emang video ini bermanfaat, lu share, like, dan komen. Subscribe juga tentunya, oke? Oke, follow juga Instagram kita di zlatanavitur.official. Dan gua pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.